bersihin badan dulu sebelum masuk ke kamar. Ah. Eh, bentar dulu. Judes amat sih. Tuh udah masakin seblak kesukaan kamu. Mam dulu sana, ntar keburu dingin. Apaan sih? Aku capek. Pinggir sana. Duh, apa sih? Galak banget. Woi, jangan tidur sore-sore. Pak Mali. Itu pasti bukan A. Jihan, bangun nak, sudah pagi. Jadi, itu cuma mimpi. Eh, tumben kamu udah bangun. Ayo buruan, siap-siap. Yuk, kita jogging. Udah lama kan kita nggak jogging berdua kayak gini. Udah, ikut aja. A-a, kamu pengen traktir kamu seblak tuh. Ya udah deh. Eh, kamu kok diem aja? Masih ngantuk ya? Sorry ya, kemarin aku bentak A-a. Yaelah, santuy aja kali. A-a kan kuat orangnya, kayak Steven. Receh banget kayak orang receh. Manggil gua. Receh banget kayak orang receh. Itu tadi siapa? A-a kenal? Enggak kenal. Bang. Mangga. Kamu inget gak tadi yang kita sapa? Itu Kak Asep tau. Oh, iya. Iya, Kak Asep itu loh yang jalan sebelah. Oh, sebelah. Eh, sini. Nah, ini Kak Asep. Oh iya, bukannya tadi mau kasih aku seblak. Oh iya, yaudah. Ayo, masuk. Mang, seblak dua. Satu pedes, satu kagak. Siap, A. Siap, sini ya. Oke, A. Ini A, sebelahnya A. Ini T, sebelahnya. Bang, sebelah satu A. A, sebelahnya dua ya. Siap A. Yang satu pedes. Oke A. Nggak usah deh, dua-duanya nggak usah pedes deh. Ah, gimana sih A? Sebelahnya enak banget kan? Wow, gila banget sih ini. Rasanya beda jauh sama yang biasa kakak buat. Maksud kamu apa? Emang masakan AA kayak gimana?
Iya, rasanya kayak udah basi. Kenapa kejadian ini mirip dengan di mimpiku semalam? Aw. Eh, kamu udah bangun? Tuh, cobain dulu seblaknya. Udah agak dingin sih, tapi masih enak kok. Udah coba juga. Kamu siapa? Hah? Apaan sih? Kamu Gigo ya? Coba tebak nama mantan aku siapa? Lah, mana aku tahu. Cepet jawab. Bentar deh. Perasaan, kamu gak punya pacar deh. Kamu kan jomblo dari lahir. Kamu kenapa? Maafin Jihan ya, A. Tadi udah dorong A. Tadi Jihan mimpi buruk kalau A mau bunuh Jihan. Hah? Apaan sih? Gila amat. Untungnya itu cuma mimpi. Makanya lain kali jangan tidur sore ya. Iya, A. Wah, enak. Kali ini rasa ladanya pas. Perfecto. Ngomong-ngomong, ayah sama ibu kemana, A? Biasa, masih ada urusan. Mungkin hari ini pulang agak larut.